Itu baik. Kapal Hop dibantu dicek kekuatannya. Tolong para perwira juga diperhitungkan tes, termasuk kendaraan-kendaraan. Jangan terlalu rapat, upayakan tetap physical distancing. Malam hari ini masih dalam rangka salah satu bentuk keprihatinan kita, pemerintah daerah, ya Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, dan kita semua terhadap aktivitas masyarakat yang dirasa sudah mulai menurun atau tingkat kesadaran masyarakatnya mulai menurun. Masyarakat kembali beraktivitas, ada peningkatan. Nah, ini yang tentunya juga menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa upaya memutus mata rantai sebaran virus corona ini semakin terkendala dengan aktivitas masyarakat yang masih ramai. Oleh karena itu, kegiatan malam hari ini kembali kita turunkan kekuatan dalam jumlah yang cukup besar, 500 lebih. Kalau kemarin 527 personil kita turunkan, hari ini ada penambahan dari Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Barat dan juga Kota Pontianak kita tambahkan. Artinya bahwa kekuatan yang kita turunkan malam ini menunjukkan keseriusan kita, keseriusan pemerintah, TNI, Polri untuk betul-betul mengharapkan kepada seluruh masyarakat mematuhi himbauan yang diberikan oleh pemerintah, para pemuka agama dan juga petugas di lapangan. Ini semuanya kita lakukan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk siapa-siapa, tapi kepentingan masyarakat dan kepentingan kita semua agar kita bisa segera memutus mata rantai sebaran virus corona yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Kita akan nyata sendiri lah untuk para yang pelanggar sendiri, untuk masyarakat. Kami masih terus akan melakukan himbauan-himbauan, termasuk juga melakukan penertiban terhadap aktivitas masyarakat yang masih nongkrong-nongkrong. Di beberapa titik yang kami pantau masih ada yang membandel ya, dengan berkumpul nongkrong hanya untuk kepentingan-kepentingan yang menurut kami jauh dari sekedar upaya kita bersama. Yang mereka hanya bernongkrong dan lain sebagainya di tengah sebaran virus corona yang ada di wilayah kita. Ini tentunya hal yang sangat memprihatinkan dan selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Ya, jadi virus corona ini kalau kena bukan hanya diri sendiri yang jadi korban, tapi orang lain pun ikut terpapar. Orang lain yang beraktivitas dekat, berinteraksi dekat dengan yang bersangkutan juga akan terpapar. Ini akan kita tertibkan. Kalau masih ada yang kumpul-kumpul, akan kita bubarkan. Ya, kita tidak melakukan himbauan, kita bubarkan. Kalau membandel, ya akan kita bawa. Ya, kita bawa. Undang-undang sangat jelas. Ya, pasal 214, ya, Undang-Undang Nomor 4 juga tentang wabah penyakit menular itu sangat jelas. Ya, barang siapa yang menghalangi, barang siapa yang tidak mengindahkan himbauan, ini ada sanksi hukumnya. Namun demikian tentunya harapan kami masyarakat tersadar lah, ya. Agar mau mengikuti himbauan, agar sadar betul bahwa daerah kita termasuk daerah yang cukup banyak korban yang diakibatkan. Oleh karena itu, malam ini selain himbauan, sekiranya memang ada ditemukan yang masih membandel, mohon maaf sekali, kita akan lakukan tindakan tegas. Ya, kita akan lakukan penertiban untuk masyarakat yang masih berkumpul. Ketika berada di ruang terbuka, jangan lupa untuk menjaga jarak aman. Tolong pak, ini enggak.
antara data jumlah korban yang terus meningkat berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran masyarakat. Pada kesempatan ini saya katakan tingkat kesadaran masyarakat menurun, ya, kembali menurun. Ya, di awal-awal masyarakat cukup patuh, Kota Pontianak cukup tertib, ya, namun sekarang aktivitas cukup banyak. Kami sadar, ya, kami paham bahwa saat ini memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya aktivitas masyarakat sebagaimana biasanya, ya, cukup banyak, cukup ramai di sore hari sampai dengan malam hari. Namun tentunya kita juga harus paham, kita juga harus sadar, masyarakat juga harus sadar bahwa saat ini Ramadan kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ramadan kali ini kita dalam kondisi di tengah suasana wabah virus yang cukup banyak menelan korban. Ini dibutuhkan kesadaran kita bersama. Jangan ego. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, kepatuhan masyarakat ini sangat rentan sekali terhadap angka yang juga terus bertambah. Inilah upaya kita untuk memutus mata rantai. Jangan hanya berharap dengan tenaga medis, jangan hanya berharap dengan kehadiran petugas, tapi masyarakat itu sebagai pemegang kunci cepat atau lambatnya virus corona bisa segera kita atasi di Kota Pontianak. Yeah.
Kota Pontianak yang kita cinta.